Assalamualaikum sedulur, ketemu maning Karonyong Supriyono. Kali ini aku lagi ada di Desa Sigempol. Nah, setelah kemarin sudah eksplor di wisata yang ada di Malahayu, dan sekarang saatnya kita eksplor Pulau Hantu. Nah, kebetulan yang punya Pulau Hantu itu adalah Bang Rati. Bang Rati itu orang yang kemarin sempat ikut di vlogku ya, yang acara di Malahayu. Nah, ini dia orangnya. Selamat datang Mas Supri. Selamat datang di Pulau Hantu. Terima kasih Bang Rati sudah menyambut aku di sini. Nah, ada apa aja ini sebenarnya di Pulau Hantu? Penasaran ya? Iya, penasaran sekali karena namanya aja udah menarik ya. Pulau Hantu. Nah, nanti biar lebih cepat, kita usah banyak ngomong. Untuk menambah penasaran, kita langsung jalan ke sana aja. Ada apa aja di Pulau Hantu? Ikuti kami. Oke, kita langsung aja ya guys ya. Ini dia. Basicnya itu dari Pulau Hantu itu adalah wisata pemancingan. Namun di sela-sela pemancingan juga ini bisa jadi wisata pilihan untuk keluarga. Kenapa? Karena memang di Pulau Hantu sendiri itu terdapat yang namanya Taman Tarzan. Jadi Taman Tarzan itu nanti di situ ada sebuah taman yang pokoknya indah. Nanti kalian lihat sendiri di videonya. Makanya tonton sampai selesai ya guys ya videonya. Nah, jadi ketika nanti bapaknya sedang memancing, nanti ibu dan juga anaknya bisa berwisata di Taman Tarzan. Bisa menikmati keindahan di Taman Tarzan. Oke, kayak gimana Taman Tarzan itu? Kita lihat langsung cek di sana. Ada yang dapet ikan ya besar. Pokoknya di sini tuh benar-benar mantep guys, ikannya gede-gede semua. Jadi buat kalian yang hobi mancing, pastikan kalian udah pernah mancing di sini ya, pengalamannya kayak gimana pastinya harus di-share juga ke sosial media bagi yang udah pernah ya. Bagi yang belum, silakan kalian kasihkan di sini. Silakan berkunjung, gak mahal kok guys, dan ini udah bisa 24 jam ya. Bahkan kalau yang mau nginep juga silakan. Untuk soal nasi jangan khawatir karena untuk tiket sudah sama perahu itu sudah juga termasuk apa namanya biaya pengiriman nasi. Jadi kalian tinggal calling aja kalau misalkan kalian udah lapar. Oke, nah ini belakang nih lebar mancing nih. Halo. Lagi pada sibuk ya. Oke, seru kayaknya. Aku juga pengen mancing sih, cuman tadi pancingnya tinggal dulu karena emang lagi mau vlog kayak gitu ya.
yang belum pernah harus kesini. Dan bagi yang enggak, kalian harus lihat juga perubahan apa saja yang sudah dilakukan dan ada di Kepulauan Riau ini. Jangan lupa harus kesini lagi. Oke, pokoknya ini pastinya tambah keren lah ya. Oke, good. Oke, setelah perjalanan yang cukup lama dengan pemandangan-pemandangan yang indah, menikmatinya ya, sungguh sangat eksotis. Dan kini kita sudah sampai di kenapa ngomong apa? Di Taman Tarsan, Pulau Hantu Singempol, surganya pemancing mania di Kabupaten Brebes. Oke. Aduh. Kita akan jalan-jalan menyusuri dari Taman Tarsan yang ada di Pulau Hantu ini.